Hi guys, welcome back to my channel Seto G Pau. Kali ini saya akan melanjutkan part 14 Paper Mario The Origami King for Nintendo Switch. Oke. Dan bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching. Thank you for welcome and enjoy my video. Oke. Okay. Let's go. Kita di part 14 ini akan bermain-main di Shogun Studio. Oke. Okay. Kita bisa lihat di sini ada tiket masuknya, teman-teman. Kalau tiket masuk commoner 2400 gold, tetapi itu tidak abadi ya. Jadi ya kalian berapa kali masuk nanti kalian harus beli lagi. Kalau royalty 9800 kalian mau masuk ribuan kali ke Shogun Studio ini enggak masalah, free member alias member seumur hidup ya. Waduh. Oke, kita sudah beli royalty pass. Let's go. Oke, seperti apa ini Shogun Studio? Hey. Oke, kita masukkan royalty pass kita, teman-teman. Iyo. Oke, bentar, teman-teman. Iyo. Oke, ya, make way. Langsung gas, kita masuk ke Shogun Studio. Wow, look, it is casting so beautiful and cool. Wow guys, ternyata pita birunya ada di Shogun Studio ya. Oke, di puncak Shogun Studio ya. Wow, kok sepi. Wow. Huh? Is Shogun Studio? Where is everyone? Wow. Apakah ini tempat ini adalah tutup hari ini? Tempat workers, man. Tidak mungkin nih tempatnya tutup ya. Maybe everyone at performance or something. Mungkin orang-orangnya itu berkumpul, mungkin ada event gitu katanya. Quickly. Oke, guys, ada salah satu penduduk yang kita disuruh untuk mengikutinya. Oke, sebentar sebelum mengikuti, kita buka peti ini dulu ya. Oke. Oke, kita dapat collectible treasure Down River Turbot. Kapal Down River. Ya, kita dapat miniaturnya ya, lumayan lah ya. Oh. Oh, bisa dipukul ini nih, teman-teman. Oke. Oke, kita akan ke sana, teman-teman. Oh, di sini tidak. Oke, kita periksa satu-satu tempatnya ya. Ini tidak ada. Tidak ada. Jadi, kita masukkan pas kita. Oh, tidak bisa. Coba kayak yang crowbar kita ya. Oh, tidak bisa mas ya. Oke, teman-teman. Tuh. Teruskan perjalanan ini ya, teman-teman. Over here. Hello, Pak. Visitor. Oke. Okay. Kita akan
Quickly, quickly. Oke, teman-teman, kita akan mengikuti Cannot Stay Here Out in the Open. I'm rushed this way, quickly. Cepat-cepat. Kita zoom dengan cepat. Oke. Maybe no, oh kata gue. Oh, ternyata Shogun Sotio sudah diambil alih oleh Band of Origami Hooligans. Siapa itu, teman-teman? Oh, ini masih misteri nih, teman-teman. Misteri. Dung-dung. Oke. Hey Mario, fancy picky box. Oke. Oh, ternyata di sana dihalangi oleh pita biru, teman-teman. Oke. Oh, dapat apa ini? Tail. Equip this spin and flick your tail energy. Oke, guys. Di equip blue ekor Boris kan kan teman-teman. Bagian oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke. Wow, itu dia balisikan. Masukkan hooligan-nya. Hooligan. Bukan, guys. What? Apa di dalam? Di atas ada apa ini? Oke, si jamur lagi. Oke. Loh, jamur kok duduk santai di sini? Coba jangan sampai ketahuan pasukan hooligan ya, teman-teman. Wah, ini ada apa nih? Dan di sini kita berhasil menemukan di jamur, kita berhasil ini. Oke, guys, kita berhasil first preemptive attack ya, kita ngetek duluan. Rame sekali bro. Bro, lami sekali, tak ingin. Oke. Okay. Kita beraturan, kita teratur ya. Okay, kalau sudah kita teratur, kita cek ya. Dan tanggung-tanggung teman-teman pakai shiny boots ya, supaya cepat kelar pokat. Nice. Oke, sudah mati teman-teman. Kita taruh yang di sini ya. Oke, apakah pakai shiny hammer perlukah? Kita coba palu biasa dulu ya. Okay. Wah, mati teman-teman. Okay, nice. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman.
Thor. Nice. Oke, kita block. Nice. Kita block, berhasil block. Nice. Kita akan atur lagi posisi. Nice. Kita tibuk satu-satu. Are you ready? And 1, 2, 3, 4. Right. 310 koin, lumayan lah guys, lumayan. Oke, kita tambal lubang-lubang yang ada ya. Ini nuansa ke Jepang-Jepangan ya. Oke, wow, bye bye. Dadah. Wih, dikejar terus loh guys. Guys, dikejar terus guys. Wow, dikejar terus bro. Oke, jadi dikejar lagi. Oh, itu ada kukuk. Kukuk apa tuh? Kayak gitu. Mesti kalau di Mario itu aneh-aneh. Kalau kukuk kayak gitu modelnya. Oh iya. Kalau kalian mengikuti serial Mario pasti gak asing dengan kukuk kayak buletan bola gitu ya. Bola besi. Ini ada apa ya? Oh, gak ada apa-apa di sini. Oke, save point teman-teman. Oke, di sini ada kafe, cuy. Kafe. Tapi kafenya buka nggak? Oke, kita pakai pas kita ya. Yo. Oke, kita dapat collectible resource just not. Thank you. Hey, Bung. Ngapain, Bung? Duduk sendirian di sana. Wow, oke, okay. Kita dipinjami sedotan buat apa ya? Gunanya apa sedotan, Kakak? Kakak. Gunanya sedotan itu apa ya? Oke, kita cari tahu guys. Gunanya sedotan ya. Oke, kita save lagi supaya meyakinkan. Wih, ada jamur kan? Jamurnya itu ada di mana-mana nih teman-teman. Ngapain kamu duduk di sini jamur? Ya, oke. Oke, ada apa lagi ini? Apa? Oke. Woi. Wow. Kita lihat ini tempat apa-apa ya teman-teman. Ada apa-apa. Oh, what the heck. Mayan boy. Terus. Nice. Tidak ada apa-apa di sini. Karena ada kukuk. Belum kayak, belum guys. Wih, hampir. Hampir. Wih. Oke, sedikit lagi. Oke, nice. Ini dihalangi si kukuk.
kita kemana ya teman-teman ya? Ada jalan. Wah, dihalangi. Siap-siap jump scare. Salah jalan teman-teman. Kita masih jalan-jalan. Ada subsidan lagi di sini. No death is impossible castle. Oke, kesini ya teman-teman. Dilindungi oleh pita biru. Dikunci. Cara masuknya, bro. Open, buka. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk part 14 ya. Ini sangat panjang sekali part 14 ini ya. Menemukan gate saya ya, kunci gerbangnya. Oke. Thank you for watching, thank you for welcome. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Seto Cipau undur diri. Bye bye. Seto Cipau.